Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadl wa lahul thanaul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yang saya muliakan dan saya hormati para ahli, para asatir, para tuan guru, wabil khusus, termasuk para pesantren al-Isyrakatis, Al-Ustaz, Al-Mukarram, Ki Haji Suherman Muhtar. Semoga beliau dipanjangkan umur, dijaga oleh Allah, selalu dalam lindungan Allah. Juga keluarga dan santri-santrinya senantiasa dijaga oleh Allah. Para asatir yang lain, Bang Haji Maulana, para ustaz, para ustazah yang juga saya hormati, adik-adik, para santri, putra maupun putri yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah pagi ini saya bisa bersilaturahim di pondok pesantren Al-Isyrak Gratis. Sebenarnya Kiai Suherman tadi malam minta saya ke sini. Cuma tadi malam karena saya perhatikan yang sopirnya sudah capek, saya juga agak capek. Akhirnya disepakati gimana Kiai kalau pagi-pagi aja habis subuh, subuh atau jam berapa begitu. Akhirnya sepakat pagi ini saya datang ke sini untuk bersilaturahim. Dan saya kalau masuk ke pondok pesantren itu senang, apalagi pondok pesantren salaf. Mengapa? Karena saya sejak kecil hidupnya di pondok. Saya itu ada di pondok selama 20 tahun. Umur 10 tahun masuk pondok, pondok di kampung 2 tahun. Lalu ijazah saya cuma sekolah dasar. Keluar dari SD oleh orang tua dipindah ke pondok pesantren Sidogiri di Pasuruan selama 18 tahun. Itu pun berhenti karena mau kawin. Jadi setelah mau kawin umur 30-an baru berhenti. Makanya kawinnya agak tua, agak telat umur 30-an. Jadi sambil yang lama di pondok, jangan sebentar. Karena memang orang mencari ilmu itu kalau sebentar gak cukup. Kalau cari ilmu hanya 1 bulan, 2-3 bulan, itu namanya instan. Apa namanya? Itu namanya mie instan. Mie instan itu kalau sering-sering sakit perut. Sama dengan orang ceramah. Orang itu kalau ceramah ilmunya seperti mie instan, yang mendengarkan sakit perut. Mengapa sakit perut? Semuanya disalahkan. Itu ilmunya, orang dapat ilmu dari internet, dari YouTube, daurah-daurah, gak pernah ngaji, gak pernah mundok. Bangsa kita ini sekarang banyak yang sakit perut gara-gara orang gak punya ilmu. Ceramah di mana-mana. Dan adik-adik belajar di pondok ini yang lama sampai pandai baca kitab, dan bukan hanya pandai tapi menguasai isi kitab-kitab. Kitab-kitab yang memang diajarkan oleh para ulama dulu. Ulama dulu, kitab-kitab yang diwariskan kepada bangsa kita, kitab-kitab fikih syafi'iyah, kitab-kitab tauhid asy'ariyah, dan kitab-kitab tasawuf. Itu wajib dan harus kita kuasai. Insya Allah kalau itu sudah kita kuasai, nanti gak apa-apa yang laki-laki ini pulang untuk menikah.
Ini kalau yang laki-laki beda, kalau perempuan. Kalau perempuan tuh kadang-kadang belum lulus sudah ada yang ngelamar. Atau kadang yang laki-laki ustadznya yang ngelamar ya harus 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 kawin kalau perempuan. Malah lebih pendek perempuan masanya di pondok. Kalau laki-laki itu lama gak apa-apa dan gak perlu khawatir. Jadi saya ini memang lulusan pondok dan hanya punya sekolah dasar. Tapi ya walaupun alhamdulillah, mungkin karena barokahnya guru-guru, juga barokahnya kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang soleh dari dulu, walaupun lulusan pondok, saya ini sehari-hari kerjanya dulu jadi dosen. Dosen di perguruan tinggi di daerah beberapa tahun, dan sekarang ya ngisi pengajian di mana-mana, pengajian di dalam negeri maupun di luar negeri, di perguruan tinggi, perguruan tinggi di Malaysia, di mana-mana sudah pernah masuk semua ceramah di sana. 2 minggu yang lalu saya diundang ceramah di Mesir selama 6 hari. Jadi yang rajin di pondok. Nah, adik-adik, orang itu kalau ingin menjadi orang sukses ya, ingin menjadi orang sukses, kuncinya ketika belajar itu ada 2. Apa? Yang pertama itu rajin belajar. Rajin belajar itu yang rajin. Maksudnya apa? Pokoknya selama belum ngantuk jangan tidur. Selama belum ngantuk bukunya dibaca, kitabnya dibaca. Dibaca, dibolak-balik, diulang-ulang sampai hafal. Pokoknya kitabnya dibaca terus. Selama tidak ada kegiatan zikir, tidak ada kegiatan sholat berjamaah, kitabnya itu aja dibaca sampai ngantuk. Dan memang para ulama kita dulu, ulama-ulama kita yang terkenal itu belajarnya luar biasa. Kita kalau membaca kitab fikih sering membaca namanya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu belajarnya luar biasa, gak pernah tidur. Imam Nawawi itu ditanya oleh muridnya Imam Badruddin Ibnu Jama'ah, "Ya Imam, kaifa naumuk?" Wahai Tuan Guru, gimana Tuan Guru ini kalau tidur? Kok karangannya banyak sekali? Tidurnya kapan? Imam Nawawi ini wafat ketika usianya masuk 45 tahun dan belum menikah. Tapi karangannya mengalahkan orang yang usianya lebih dari beliau. Ditanya oleh muridnya, gimana caranya tidur? Kata beliau, kata Imam Nawawi, "Kuntu idza ghalabani nuhas." Saya ini kalau sudah sangat ngantuk, gak kuat, tidak kuat ya, ngantuk yang tak tertahankan, asnatu dhuhri ilal kutub sa'atan, saya sandarkan punggungku pada kitab-kitab di sekitar sebentar. Jadi kalau sudah sangat ngantuk, bersandar pada kitab, karena kanan kirinya kitab semua untuk dibaca, kitab semua. Thumman tabahku, setelah bersandar sebentar ya, terlelap sebentar, setelah itu bangun lagi, belajar lagi. Itu ulama dulu. Ulama dulu ini memang belajarnya luar biasa. Dan kita yang ada di pondok ini kalau ingin menjadi orang besar harus rajin belajar seperti para ulama dulu. Nah, ulama kita ada juga yang namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi ini ahli debat. Beliau ini kalau berdebat dengan Mu'tazilah, berdebat dengan Hasyawiyah, dengan Syiah, Imam Ar-Razi biasanya tidak menyalahkan dalil mereka. Cara beliau berdebat tidak menyalahkan argumen, tidak menyalahkan hujjah pihak lawan. Tapi bagaimana dalilnya pihak lawan itu dibantu diperbaiki. Kalau Mu'tazilah misalnya berdalil, maka kata beliau, kamu kalau buat dalil jangan seperti itu, kurang kuat. Mestinya dalil kamu yang lebih kuat seperti ini. Nah, orang Mu'tazilah terkejut, ternyata beliau lebih pandai berdalil daripada orang Mu'tazilah sendiri.
Setelah mereka dibuatkan dalil, oleh beliau dipatahkan lagi. Tapi walaupun sangat kuat, ini gampang mematahkan. Dalil kamu yang sekuat ini, cara mematahkan begini. Itu cara beliau berdebat, Imam Ar-Razi. Dan Imam Ar-Razi ini gak pernah berhenti membaca. Hidupnya memang untuk membaca. Sampai-sampai beliau mengatakan, kuntu la ata'assafu katsiran ala fawti minal mutala'ah waqtal akli. Saya ini merasa menyesal sekali tidak bisa belajar pada waktu makan. Artinya apa? Kata beliau, saya ini yang gak bisa belajar cuma waktu makan, dan itu menyesal. Karena kalau waktu makan kan gak bisa baca kitab, gak konsentrasi, gak selesai makannya. Atau nanti kalau makan bareng-bareng kedahuluan temannya, kalau sambil belajar. Mengapa? Fa innal waqta waz zaman aziz. Karena waktu dan masa itu sangat mahal. Sangat mahal. Jangan dibuang-buang tersia-sia, apalagi ketika ada di pondok. Karena waktu ini sangat mahal. Dan memang orang yang belajar ilmu agama itu ibadahnya ya ilmunya. Ibadah ilmu itu lebih afdal daripada ibadah sholat sunnah. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, hadis Hasan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La antaghdwa fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'ah." Seandainya kamu berangkat pagi-pagi, lalu kamu belajar membaca satu ayat Al-Qur'an. Belajar baca Al-Qur'an. Itu pahalanya lebih bagus daripada kamu sholat sunnah 100 rakaat. Itu kalau belajar Al-Quran. Kalau belajar kitab, belajar ilmu, bagaimana? Lebih dahsyat lagi. Wala antaghdwa fata'allama baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun laka min an tusalliya al-farqah. Dan seandainya kamu berangkat pagi-pagi, lalu kamu belajar satu bab ilmu, belajar bab wudu, belajar bab taharah, belajar bab air, belajar bab najis, belajar bab haid, belajar bab tayamum, belajar bab mandi, belajar bab sholat, belajar rukun sholat, satu bab aja. Atau belajar ilmu tauhid, belajar sifat 20, belajar sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil, belajar dan lain sebagainya. Umila bihi aw lam yukmal. Baik ilmu itu diamalkan atau tidak diamalkan. Ilmu yang diamalkan itu ilmu yang ada hubungannya dengan pengamalan sehari-hari. Kalau ilmu yang tidak diamalkan, itu yang ada hubungannya dengan akidah. Karena akidah itu diyakini, diiktikadkan. Maka bagaimana belajar satu bab ilmu lebih baik bagi kamu daripada kamu sholat sunnah 1000 rakaat. Artinya apa? Setiap kita ini belajar ilmu agama sebentar, itu sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Itu pahalanya. Itu pahala di sisi Allah. Di dunia juga begitu. Karena memang di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama beberapa derajat. Orang yang rajin belajar ilmu agama, insya Allah nanti setelah keluar dari pondok derajatnya ditinggikan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Karenanya yang rajin, itu kunci yang pertama, rajin belajar. Kunci yang kedua, agar orang itu menjadi orang sukses di dalam ilmu agama, yang kedua, punya cita-cita yang tinggi. Misalnya, kamu ingin jadi apa? Saya besok menjadi ulama besar. Amin Allahumma. Amin. Kita harus seperti guru kita, seperti kiai kita, Kiai Suherman, bikin pondok di mana-mana, biar Jakarta ini banyak pondoknya, tidak hanya di sini aja. Nanti pulang atau pindah kemana atau tinggal di mana, karena orang ini kalau sudah apa namanya, kalau sudah keluar dari pondok itu kan nggak tahu tinggal di mana,
kadang-kadang karena ikut istri, kadang-kadang karena kerja, kadang-kadang karena dakwah. Ada yang lahir di Jakarta, tinggal di Batam. Lahir di Batam, tinggal di Jakarta. Saya ini dulu ketika di pondok, cita-cita nanti buka madrasah, buka pondok di daerah. Akhirnya buka, cuma pondoknya belum besar, terkenal duluan, dibawa terus sama orang kemana-mana. Tapi punya pondok, alhamdulillah saya juga punya pondok ya, di Jember itu ada, kemudian di Sumatera ada. Di Jambi ada, yang muridnya ya kira-kira 100, hampir 200 lah. Yang di Sumatera kira-kira 1000. Buka pondok. Nah yang kedua ini, kunci orang menjadi orang sukses punya cita-cita yang tinggi. Misalnya ingin menjadi ulama besar, ingin menjadi presiden, ingin menjadi wakil presiden, terserah. Tapi itu derajat dunia. Kalau derajat akhirat ini ya menjadi ulama besar yang mengamalkan ilmunya, menjadi orang yang dekat dengan Allah, menjadi orang yang menyebarkan ilmu, mengamalkan ilmu dan dekat dengan Allah. Itu cita-cita yang paling tinggi. Dekat dengan Allah itu artinya menjadi kekasih Allah. Itu cita-cita paling tinggi. Dan cita-cita itu ya bisa dunia, misalnya ingin menjadi menteri, ingin menjadi presiden, wakil presiden, karena negara kita ini presiden kiai pernah, wakil presiden kiai juga pernah. Kalau menteri anak pondok memang banyak, menteri anak pondok mungkin di antara sekian menteri, apalagi DPR, apalagi bupati atau apa itu, di mana-mana selalu ada. Dan orang ini perlu punya cita-cita yang tinggi. Mengapa perlu? Insya Allah dengan cita-cita yang tinggi, seseorang itu akan menjadi orang yang sukses. Seseorang menjadi orang yang berhasil dunia dan akhirat. Ini cerita di dalam kitab Uyunul Akhbar karangan Imam Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari. Juga di dalam kitab Nuzhatul Majalis karangan Imam Ibnu Abdul Bar Al-Qurtubi. Di bagian awal diceritakan tentang pentingnya cita-cita. Pada masa ulama salaf dulu, pada masa sahabat, ada 4 remaja duduk-duduk di depan Ka'bah. Remaja-remaja ini seperti sampian gini, ini remaja namanya. 4 remaja ini duduk-duduk, lalu salah seorang mereka berkata, "Liyadhkur kullu wahidin minna ma yatamanna." Coba masing-masing kita mengutarakan apa yang menjadi impiannya, apa yang menjadi cita-citanya. Lalu kata salah satu dari 4 orang itu, kakak tertua dari 3 orang. Yang 3 orang itu adik beradik, yang satu kakak beradik ya, yang 3 orang itu. Yang satu orang sahabat dekat mereka. Kakak tertua dari 3 bersaudara namanya Abdullah bin Zubair. Kata Abdullah bin Zubair, cita-cita saya menjadi khalifah, menguasai Hijaz, Mekah, Madinah, Taif, dan Irak. Ini kata Abdullah bin Zubair, khalifah itu macam presiden lah sekarang. Begitu Abdullah bin Zubair bilang begitu, lalu kata kawan mereka, Abdul Malik bin Marwan, kata Abdul Malik, kalau cita-cita saya ingin menjadi khalifah, menguasai seluruh negara Islam. Semua negara Islam tunduk di bawah kekuasaan saya, kata Abdul Malik bin Marwan. Lalu adiknya Abdullah yang bernama Urwah. Urwah ingin jadi apa? Cita-cita saya menjadi ulama besar. Para penuntut ilmu, para santri pencari ilmu besok cari-cari saya. Ini kata Urwah bin Zubair. Adiknya Abdullah. Lalu adiknya Abdullah yang satunya Mus'ab bin Zubair. Kata Mus'ab, cita-cita saya ada 2. Apa? Yang pertama, saya ingin menjadi gubernur di Irak. Cukup jadi gubernur. Tapi Irak itu luasnya sekarang jadi negara. Gubernur mungkin gubernur sepulau Jawa gitu ya. Kalau sekarang gubernur sepulau Jawa. Cita-cita saya jadi gubernur di Irak. Itu yang pertama. Yang kedua, cita-cita yang kedua saya itu berpoligami. Saya ini punya istri 2 orang. Ditanya, siapa yang kamu inginkan?
yang saya incar yang pertama adalah Syarifah Sukainah, putrinya Sayyidina Husain, cucu Rasulullah SAW. Saya harus dapat Syarifah Sukainah. Terus yang kedua, yang saya inginkan lagi, yang kedua, saya juga harus dapat Siti Aisyah binti Thalhah bin Ubaidillah. Karena Aisyah ini orangnya cantik, sangat cerdas. Perempuan itu kalau cantik dan cerdas, biasanya laki-laki suka itu. Kalau cuma cantik aja, suka. Kalau cuma cerdas aja, kurang cantik, ada yang suka, ada yang enggak. Tapi kalau cantik, cerdas, laki-laki bingung biasanya. Ini Aisyah binti Thalhah. Ini cita-cita. Kemudian waktu berjalan. 50 tahun kemudian. 50 tahun ya. Next, kalau film tuh kan 10 tahun, 20 tahun. Ini kira-kira 50 tahun lah. Khalifah Yazid bin Muawiyah meninggal dunia. Sebelum Yazid bin Muawiyah meninggal dunia, dia mengeluarkan keputusan yang akan menjadi pengganti sebagai khalifah adalah anaknya Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Anaknya Muawiyah bin Yazid. Ternyata begitu sang anak Muawiyah bin Yazid dilantik menjadi khalifah, langsung menyatakan tidak siap. Saya enggak siap jadi khalifah. Dan saya menyatakan meletakkan jabatan. Saya mundur dari jabatan khalifah. Karena saya tidak siap. Kira-kira dapat 40 hari Muawiyah bin Yazid meninggal dunia. Begitu Muawiyah bin Yazid meninggal dunia, maka dunia Islam kosong dari khalifah. Enggak punya khalifah. Karena dunia Islam kosong dari khalifah, maka Abdullah bin Zubair tampil menjadi khalifah. Begitu dia tampil menjadi khalifah, maka segera penduduk Mekah, Madinah, Hijaz, dan Irak menyatakan baiat tunduk pada beliau sesuai dengan cita-citanya. Tunduk. Lalu penduduk Syam. Penduduk Syam, Syam itu meliputi Syria, Yordania, Palestina, Lebanon, dan Mesir pada waktu itu. Dipimpin oleh tokoh Bani Umayyah namanya Marwan bin Al-Hakam. Marwan ini dan penduduk Syam akan menyatakan baiat kepada Abdullah bin Zubair, khalifah yang baru. Tapi Abdullah bin Zubair tidak mau. Mengapa tidak mau? Kata Abdullah bin Zubair, la u'tihim illa saif. Untuk penduduk Syam tidak ada baiat, tapi perang dengan saya. Mengapa ngajak perang? Karena Marwan bin Al-Hakam itu yang membunuh ayah beliau, Sayyidina Zubair bin Awam, dalam peperangan Jamal. Ketika Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berperang dengan Sayyidina Ali dalam perang Jamal, Sayyidina Zubair itu dibunuh oleh Marwan bin Al-Hakam. Karenanya kata Abdullah bin Zubair perang. Akhirnya perang antara Abdullah bin Zubair dengan Marwan bin Al-Hakam perang. Lama-lama Marwan ini meninggal dunia. Setelah Marwan meninggal, diteruskan oleh anaknya Abdul Malik bin Marwan, teman akrabnya ketika masih remaja. Lalu perang Abdul Malik bin Marwan dengan Abdullah bin Zubair ini perang selama 8 tahun. Perangnya lama 8 tahun. Setelah perang dapat 8 tahun, Abdullah bin Zubair ini bermimpi. Di dalam mimpinya beliau ini bergulat, bertengkar dengan Abdul Malik bin Marwan. Lalu dia berhasil menjatuhkan Abdul Malik bin Marwan, terkapar di tanah. Setelah jatuh terkapar, Abdullah bin Zubair ini memancung kedua tangan dan kedua kaki Abdul Malik dipaku ke tanah. Tangan dan kakinya dipaku. Begitu bangun, Abdullah bin Zubair terkejut. Loh, kok mimpi begini? Ada apa ini? Akhirnya Abdullah ini menyuruh ajudannya, karena seorang khalifah punya ajudan, asistennya, untuk datang ke Kufah. Datang ke Kufah di Irak. Di Irak itu ada ulama yang ahli di dalam tafsir mimpi, namanya Imam Muhammad bin Sirin. Tanyakan, ada orang bermimpi bertengkar, lalu musuhnya dia jatuhkan terkapar di tanah, kedua kaki dan kedua tangannya dia pancung ke tanah. Apa makna dari mimpi itu? Tapi jangan bilang-bilang kalau yang bermimpi itu saya. Asisten ini datang ke
ke Kufah. Sampai di Kufah, beliau menjumpai Imam Ibnu Sirin, tanya, ada apa? Ini guru, majikan saya tanya tentang takbir mimpi. Apa mimpinya? Majikan saya ini bermimpi bertengkar, bergulat. Lalu dia berhasil menjatuhkan musuhnya. Kedua tangan dan kedua kakinya dia paku di tanah. Itu bagaimana tafsirannya? Kata Ibnu Sirin, siapa nama majikan kamu? Maaf guru, pesan majikan saya, nama beliau agar dirahasiakan. Maka kata Ibnu Sirin, kalau begitu tafsir mimpinya juga saya rahasiakan. Karena nama majikan kamu dirahasiakan. Dan saya tahu siapa yang bermimpi itu. Siapa guru? Ini yang bermimpi kalau bukan Abdullah bin Zubair, pasti Abdul Malik bin Marwan. Karena dua orang ini sekarang yang sedang bertengkar. Akhirnya ajudan ini pulang ke Mekah. Sampai di Mekah, gimana tafsir mimpinya? Cerita bahwa Imam Ibnu Sirin merahasiakan tafsirnya. Karena Tuhan minta dirahasiakan namanya. Ya sudah, kamu datang lagi, beritahukan namanya saya. Sampai di sana diberitahukan, siapa nama majikan kamu? Betul guru, nama majikan saya Abdullah bin Zubair. Nah, kalau begitu saya buka tafsir mimpinya. Gimana? Majikan kamu akan kalah perang. Karena orang yang menang di dalam mimpi, di alam nyata biasanya kalah. Majikan kamu nanti kalah perang. Loh terus, yang dua tangan dua kaki dipancung itu apa maknanya guru? Itu keempat anaknya Abdul Malik bin Marwan nanti menjadi khalifah juga. Abdul Malik nanti akan menjadi khalifah, keempat anaknya juga menjadi khalifah. Akhirnya disampaikan tafsir mimpi itu, tidak lama kemudian Abdullah bin Zubair kalah perang. Setelah Abdullah bin Zubair kalah perang, maka Abdul Malik bin Marwan dibaiat oleh seluruh dunia Islam pada waktu itu, seluruh daerah-daerah wilayah negara Islam, mulai dari Asia Tengah sampai Spanyol, Andalusia, menyatakan baiat kepada khalifah yang baru, Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam. Belum Andalusia ya. Jadi mulai sampai ke Mesir menyatakan baiat pada beliau. Itu sesuai dengan cita-citanya. Ini pentingnya cita-cita. Lalu Urwah bin Zubair, adiknya Abdullah. Urwah ini orangnya rajin. Sehari-hari gak pernah pulang dari rumah bibinya, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Karena Sayyidina Zubair ini istrinya bernama Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Asma binti Abi Bakar ini kakaknya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Karenanya Urwah ini termasuk salah satu keponakan Aisyah. Karena keponakan memang ada hubungan mahram dengan Ummul Mukminin Aisyah, sehari-hari jarang pulang dari rumah beliau. Karenanya kata para ulama, orang yang paling hafal, paling tahu terhadap hadis-hadis yang sumbernya dari Aisyah radhiyallahu anha adalah Urwah bin Zubair. Mengapa? Karena beliau keponakannya dan jarang pulang dari situ. Karena Urwah ini rajin belajar, usianya masih 20-an tahun sudah menjadi ulama populer di Madinah. Sudah menjadi salah satu fuqaha sabaah, ahli fikih yang 7 di kota Madinah, masih remaja. Orang itu kalau rajin belajar biasanya 20, 21, 22 dah kelihatan ini orang alim ini. Kalau rajin belajar, yang penting rajin. Karena orang itu alim biasanya dari muda. Di dalam hadis ya yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wa Nawair, ma utiya alimun ilman illa wa huwa syab. Tidak ada seorang alim dikaruniakan ilmu oleh Allah kecuali masih muda. Loh, Pak Yai, saya ini sudah lebih 20, gimana? Enggak apa-apa. Yang penting dari sekarang rajin belajar. Ulama-ulama dulu itu ada yang belajarnya Imam Al-Ghaffar. Kita ini kalau baca kitab Majmu atau kitab-kitab ulama dulu sering disebut Imam Al-Ghaffar. Al-Imam Al-Ghaffar Asy-Syasyi Al-Kabir. Al-Qaffal itu artinya tukang kunci. Imam Al-Qaffal ini sejak masih kecil kerja. Kerja jualan kunci dan servis kunci. Lama-lama setelah berusia 25 tahun, karena orangnya agak cerdas, baru mulai mundok. Mundoknya umur 25 tahun.
Tapi rajin, rajin belajar. Mundok kepada Imam Abi Zaid Al-Marwazi. Karena beliau ini mundok, sudah umur 25 tahun, kemudian rajin sekali. Akhirnya bagaimana? Beliau menjadi ulama besar. Menjadi ulama besar dan usianya panjang sekali. Ini ulama-ulama dulu. Sebagian ulama itu ada yang umur 40 tahun baru mundok. Masih kecil gak mundok. Ya mungkin masih main layang-layang, main apa gitu. Umur 40 baru masuk ke pondok Al-Isyraq. Sebelumnya gak mundok. Karena mundoknya sudah tua, akhirnya kelihatannya mirip kiainya. Kayak seusia kiainya. Kalau santri baru datang kadang keliru, dikira ini kiainya, padahal santrinya juga. 40. Mundoknya selama 40 tahun. Setelah 40 tahun mundok, habis itu dia pulang menjadi kiai 40 tahun lagi. Baru meninggal umur berapa 40 tahun? 40 3 kali 120 tahun. Artinya apa? Orang yang rajin dan lama belajar ilmu agama, kadang-kadang oleh Allah dipanjangkan umurnya. Amin Allahumma. Ini cita-cita Urwah bin Zubair. Jadi yang rajin ya. Lalu adik yang satunya, Mus'ab bin Zubair. Mus'ab ini cita-citanya dua. Yang pertama menjadi gubernur di Irak. Begitu abangnya Abdullah bin Zubair menjadi khalifah, karena abangnya sudah jadi khalifah, langsung buat SK diteken, Mus'ab, kamu sekarang berangkat ke Irak. Ini SK-nya. Jadi apa, Bang? Kamu jadi gubernur di Irak. Langsung jadi gubernur karena abangnya yang jadi presiden. Memang menjadi menteri itu yang enak kalau dekat dengan presiden, langsung biasanya. Kemudian cita-cita satunya lagi, apa satunya? Mus'ab ini punya istri dua. Ngelamar Syarifah Sukainah. Begitu ngelamar Syarifah Sukainah diterima. Mengapa? Karena beliau apa namanya bangsawan. Sayyidina Zubair bin Awam ini ibunya bernama Sofiyah binti Abdul Muttalib. Sofiyah ini saudara dengan Abdullah, ayahnya Nabi, juga saudara dengan Abi Talib, ayahnya Sayyidina Ali. Karenanya Sayyidina Zubair ini dengan Sayyidina Ali itu masih misanan. Karenanya ada hubungan dekat. Begitu Mus'ab ini ngelamar Syarifah Sukainah, ya diterima. Habis itu ngelamar Siti Aisyah binti Thalhah jadi istri yang kedua, diterima. Mengapa? Ini orang ganteng. Mus'ab itu terkenal ganteng. Ini orang ganteng ini ngelamar walaupun jadi istri kedua jangan ditolak. Mengapa? Karena ganteng ini. Jadi yang ganteng repot juga. Gak apa-apalah jadi yang kedua, yang penting ganteng. Akhirnya diterima, istrinya dua. Nah ini artinya apa? Cita-cita itu penting. Karenanya ketika ada di pondok sekarang itu, apa yang keinginan besok dari sekarang sudah direncanakan. Saya ini besok harus jadi kiai. Saya harus pandai ceramah. Ceramah seperti Ustadz Abdul Somad, atau ceramah seperti kalau dulu orang Betawi itu ada Kiai Zainuddin MZ atau Kiai Syukron Makmun. Harus. Atau kalau memang cita-cita duduk di jabatan, paling enggak lah saya jadi wakil presiden misalnya, kayak Kiai Ma'ruf ya. Atau paling enggak jadi menteri agama, atau paling enggak jadi apa. Cita-cita ini penting, punya cita-cita. Dan kalau punya cita-cita yang tinggi, setelah itu tahu diri. Artinya apa? Yang rajin belajar. Masa cita-citanya tinggi tidur dok? Kan gak ada. Kamu ingin jadi apa? Saya ingin jadi ulama besar. Tidur, mana ada ulama besar tidur terus. Yang namanya ulama itu kurang tidur memang. Memang belajar terus. Paling enggak kalau gak belajar biasanya wiritan, berdoa pada Allah. Ini pentingnya cita-cita. Dan lagi kata sebagian ulama, orang itu kalau punya keinginan, punya cita-cita, sebaiknya dicatat. Apa di dalam buku atau di mana dicatat. Mengapa? Orang yang punya keinginan dan dicatat, insya Allah berhasil. Di bukunya ingin jadi apa gitu. Itu dicatat. Ini pentingnya cita-cita.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada adik-adik ini bermanfaat, memberi motivasi. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang rajin belajar, belajar ilmu agama, menjadi orang yang alim, menjadi orang yang allamah, menjadi orang yang amil mengamalkan ilmunya, dan menjadi orang yang menyebarkan ilmu agama di mana-mana di Indonesia, di Asia Tenggara. Amin, Allahumma amin. Ini perkenalan silaturahim dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan, mau tanya apa saja terserah. Karena kalau nggak tahu, biar nanti Kiai Herman yang jawab. Saya ini gampang aja, kan ada Kiai juga di sini, bukan cuma saya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.